Hey guys, ketemu lagi sama aku Rinik Lutkova. Terima kasih udah nonton video ini. Dan di video kali ini aku bakalan share sama kalian profil dari Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur 2022 yang baru. So, okay guys, kita akan langsung aja. Siapakah Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur 2022? Jadi, namanya itu adalah Breldy Angela Lerik. Usianya 19 tahun dan tinggi badannya 172 cm. Dan saat ini Breldy tercatat sebagai mahasiswi tingkat akhir di Universitas Nusa Cendana dengan program studi ilmu hukum. Dan selain itu, Breldy ini disibukkan dengan kegiatan model, guys. Dan untuk advokasinya, Breldy mempunyai advokasi yang bernama Kantong Ketawa. Dan Kantong Ketawa ini udah mulai aktif di tahun 2015. Dan kalau kalian pengen tahu apa sih Kantong Ketawa? Kantong Ketawa adalah organisasi yang memfasilitasi anak-anak di Nusa Tenggara Timur yang putus sekolah untuk bisa belajar dan bermain sepuasnya. Kayak gitu guys. So, okay guys, setelah kalian mengetahui apa advokasi dari Breldy ini, dan sekarang aku akan share sama kalian prestasi dari Breldy Angela Lerik ini. Jadi Breldy adalah runner-up 1 Putri Indonesia NTT 2020, Supermodel Nusa Tenggara Timur 2020, Putri Saburaijua di tahun 2019, dan Breldy juga dapat runner-up 2 Smart Model Look Indonesia tahun 2015, dan runner-up 2 Putri Tenun Nusa Tenggara Timur 2017. Dan saat ini Breldy juga sebagai Ketua Forum Anak Fatululi Kupang mulai 2015 sampai saat ini. So, okay guys, setelah mengetahui profil dan prestasi dari Putri Nusa Tenggara Timur 2022 ini, gimana menurut kalian peluang Provinsi NTT di Ajang Pemilihan Putri Indonesia 2022 bulan Maret depan? Tulis opini kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka, please like video ini dan jangan lupa share. Nah, okay guys, thank you so much for watching, and I would love to see you again on my next pageant video. Bye!